Teman-teman, ini adalah YZ. Tahun berapa ya, Lek? YZ 2013 250F. Kompetisi. Saya tidak takjub dengan kondisi motor ini, cuman sama harganya 30 juta. Murah banget itu. Dan ternyata tadi tak naikin karena mungkin mesinnya sudah agak tua ya. Tenaganya enggak segalak yang 2020 sih. Ini kalau buat enduro kayaknya masih berani, teman-teman. Cuman hanya kekurangannya dia enggak ada starternya. Elektrik starternya enggak ada tuh. Adanya start stop engine tok, kill switch ya ini ya. Nah, kalau mau nyalain harus pakai itu, kickstarter itu. Dan tapi kickstarternya ringan banget, enggak kayak motor lokal yang dibor up jadi besar itu kan enggak bisa di kickstarter berat. Ini ringan banget di pancal PTY urepi barnya atau diinjek sama ayam aja nyala gitu loh, teman-teman. Gampang banget nyalanya ini. Nah, gitu teman-teman. Ini harganya 30 juta. Murah yo. Ada ya build up yang harganya segitu ya. Ban depannya pakainya apa ini? Extra X, nggak tahu tuh merek apa tuh. Ban belakangnya Pirelli. Ban belakangnya Pirelli. 1821 ya. Kondisi mesinnya. Tapi ini ya sudah tua lah hitungannya ya, untuk tahun segitu ya. Sudah pernah dibongkar tuh mesinnya. Ini sepertinya bodinya baru, teman-teman. Iki bodinya anyar, Lek. Bodi baru apa enggak? Oh ya, ding, lama ding ini. Kalau yang baru kan ini tutupnya di dalam sana. Tertutup sama ini. Di cover. Makanya CC-nya ini 250 kompetisi, tapi harusnya galak banget sih, cuman ini menurutku nggak begitu galak dan nggak ada settingan maps ecunya cuma satu nih, nggak ada settingannya. Apa masih karbu? Oh, karbu, berarti nggak ada mapsnya, masih pakai karbu, teman-teman, belum injeksi. Itu karbunya. Mesinnya kecil, simple, seperti SE pada umumnya, tapi powerful sih. Hanya ini sudah nggak begitu powerful menurutku karena usia paling. Shockbreaker kompetisi agak keras. Sedepan juga agak keras ribbonnya, belakang juga agak keras. Kalau untuk enduro atau untuk trabas kurang cocok. Singkat aja teman-teman karena ada yang ngaji dan mau sholat asar. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. 30 juta dapat YZ.